bergantung kepada umur pokok. Kalau umur pokok 1 hingga 6 bulan, kita perlukan lebih kurang dalam 100 hingga 200 liter air. Kalau daripada 7 bulan hingga ke setahun, kita perlukan lebih kurang dalam 300 liter hingga 400. Kalau tahun kedua, kita perlukan dalam 500 hingga 800. Kalau tahun ketiga, kita perlukan 1000 hingga 1500. Tahun keempat, kalau boleh dalam 1500 hingga ke 2000. Durian memerlukan air yang banyak, tapi saya tahu banyak orang tak percaya. Ini antara faktor kenapa orang tidak percaya, sebab dia tidak buat eksperimen. Kalau dia buat eksperimen, dia akan percaya. Ada seorang yang saya ajar dia, sebab dia urus dua kebun. Satu kebun kita siram air begitu banyak, hampir 4 kali ganda kebun satu lagi. Dan resultnya, keputusannya memang jauh berbeza. Walaupun dari segi pembajakan lain yang sama juga. Pernah juga saya buat konsultasi, satu kebun yang kita buat siraman, dia ada 150 ekar. Kita buat pada 7 blok, setiap blok mengikut kadar air belanan. Kita dapati air yang diperlukan kalau yang 800 ke atas memang menunjukkan pertumbuhan yang ketara. Tetapi harus diingatkan banyak orang kalau nak minta dia buat siram air 500 liter pokok dan ke atas, boleh dikatakan banyak orang tidak mencapai target yang diperlukan.